Aku normal lah, biasa je. Yang level pemimpin tu, aku duk cari, aku duk tengok level pemimpin tu mana dia. Aku cari level pemimpin, tak ada. Tak ada, tak ada Tuan Ibrahim Tuan Aman ke Haji Hadi ke. Dia macam dah syok sendiri punya perhimpunan bebas, apa, dakwa Zahir, dakwa Zahir, dakwa Zahir. Oh, Alichas. Alichas tu juga. Nak tu, nak tu level saya throw je. Saya throw semua, banyak saya throw semua. Yang lain-lain tu semua saya throw. Oh, ikan buntal pun ada juga menyelik. Ikan buntal. Oh, ikan buntal ada? Sedih. Sedih. Sedihlah. Pemimpin pun tak nak layan. Pemimpin sendiri pun tak nak layan. Kau bayangkanlah. Pemimpin sendiri pun tak nak layan. Kau bayangkanlah macam mana level mereka ni. Ni aku dapat nampak crowd mereka banyak mana ya. Kerap mereka 2,000 tak sampai. Tak sampai 1,000 lah. Tak sampai 2,000? Unit amal. Ramai unit amal. Aku tengok unit amal memang ramai. Unit amal, lepas tu apa, wartawan, polis. Unit ya, amal, betul. Wartawan, polis. Kau wartawan tu kita tolak 100 siap-siap. Polis kita tolak 100 siap-siap. Jadi tak sampai 2,000 lah. Betul lah, lebih kurang ada yang ni dalam 1,000 kan? Lebih kot, rasa 100 lebih kot. Sebab ramai gila. Ui, 100 ya? Polis, polis ada. Oh, askar bunian. Aku ingat dah askar bunian. Wartawan 100 lebih juga. Maknanya mereka ni dalam 500 orang lebih je lah kot. 5 hingga 700 lah. Okay, jom kita macam... sebelum tu kita komen sikit berkenaan dengan Hari Malaysia ni. Segulai sejalai. Segulai sejalai. Seiring sejalan lah maknanya. Segulai sejalai ni. Satu frasa Bangsa Iban yang menyalahkan kipra perpaduan rakyat Malaysia yang muhibah dan bersatu padu. Inilah Malaysia, kehidupan rakyat berbilang bangsa dan hidup secara suasana harmoni merupakan aset yang cukup. Yang berharga dan perlu dipertahankan. Dan perbezaan dan perbagaian kita semua ni yang berbilang bangsa ni menjadi tunjang kepada pembinaan negara Malaysia. Sebab Malaysia ni, kalau orang luar, orang dari luar datang, dia akan dapati kita ni maka dari segi culture, dari segi budaya, dari segi makanan. Kita kaya. Kita kaya dengan berbagai jenis makanan, ya. Masing-masing Cina, India, Iban, Kadazan, Dayak, semua ada Melayu makanan masing-masing. Even negeri-negeri pun ya, ada makanan tradisional masing-masing juga. Dan kita kaya berkenaan. So, jika orang datang melancong, kalau aku sendiri, aku melancong ke negara luar, aku kurangkan lah. Macam aku pergi ke negara luar kan, macam aku Korea, Indonesia, aku pernah pergi Jepun. Dan aku jarang pergi untuk shopping. Purpose aku pergi adalah untuk makan. Makan yang halal lah. Tapi kalau macam Thailand. Pergi Thailand. Makanan memang sugar makanan lah. Tapi dia makanan dia tak macam kita. Kepelbagaian tu ada sebab kita ada pelbagai bangsa kan. Kita boleh makan makanan versi India, makanan makanan versi India, versi Cina, yang halal lah. Dan Melayu khususnya, dan setiap negeri ada keistimewaan masing-masing. So, aku hari tu, korang tahu tak? Ingat tak masa PKP, lepas PKP, lepas tutup PKPB, PKTD, PKPD dan sebagainya. Ada satu masa tu, Food Ranger. Kau kenal tak? Semua dekat live ni kenal tak Food Ranger tu siapa? Food Ranger ni adalah dia blogger. Blogger untuk makanan lah. Dan dia menetap daripada Penang kan, tuan? Ha? Game Food Ranger tu daripada Penang kan? Di Mat Salleh. Oh, Mat Salleh. Di Mat Salleh, dia menetap di Malaysia, di KL tak silap aku. Tapi dia round seluruh Malaysia lah untuk kadang-kadang dia pergi negara luar, tapi dia menetap di sini. Dia dia ada beli rasanya apartmen di sini, ada kondo dekat sini, aku tak pasti beli ke sewa. Tapi dia nak menetap di Malaysia lah disebabkan banyak nak PKP, PKD, PD dan sebagainya, dia dia pindah. Dan dia bercadang nak jual kereta dia, dia beli X70. Aku tengok hari tu dia datang Terengganu, dia pakai S70 warna putih dia beli untuk dia ni travel. So aku dengar cerita hari tu dia dah pindah keluar dan rasanya dia dah masuk balik ke Malaysia, aku tak pastilah. Tapi macam
Tapi macam masuk baliklah ke Malaysia lepas tu. Okey. Ari, apa hujah kau untuk Hari Malaysia ni? Silakan. Hari Malaysia ni aku tengok Hari Malaysia ni kita tengok ke, seperti kita tengok kereta api sarung. Nampak sambutan kereta api sarung walaupun tiada hasutan tapi kita ramai berapa yang ada? Weh, kalau penuh LRT tu, penuh MRT tu, sama penuh dengan himpunan Sogo. Itu baru satu MRT. Kalau 2-3 MRT, 2-3 kali ganda lagi. 2-3 kali ganda lagi. Ya? Berapa anggaran? Aku tanya anggaran. Anggaran aku yakin sebab dengan ni lebih kurang 5,000 ada ataupun lebih. Kereta api Sorong tahun ni, orang kata apa, sambutannya bukan hanya rakyat Malaysia. Pelancong-pelancong pun nampak kata macam, weh. Budaya, macam ada orang kata apa, budaya kan? Budaya kita pakai kain sarung. Jadi, naik dalam MRT ramai-ramai. Orang kata apa, sangat menarik idea tu. Idea begitu sepatutnya perlu diterapkan sebab orang nak tengok nilai-nilai ketimuran Malaysia ni macam mana. Bila nilai-nilai ketimuran Malaysia ni, pelancong-pelancong luar nampak, itu adalah bagus. Sebab apa kata bagus? Sebab itu ada tarikan pelancong. Lepas ni mana tahu, kita boleh buat satu IKS baru untuk IKS baru untuk orang kata untuk kain sarung. Mana kita tahu ekonomi baru daripada Malaysia untuk kita sampai ke luar negara kalau dikenali di Malaysia, betul tak? Itu adalah orang kata apa, itu baru menjana ekonomi rakyat Malaysia, bukan seperti pimpinan ini hanya sabotaj pada Malaysia. Adakah patut sebut reform mati? Tak apa, terpulang lah pun nak sebut apa. Tapi bila buat keluar orang kata apa, perhimpunan macam tu, apa efek pada ekonomi Malaysia berbanding dengan perhimpunan kereta api sarung tu? Kereta api sarung tu masuk lah tu, dia sarung, ramai berpakai orang. Aku tengok satu VTT tu, pelancong asing tu, weh, pelancong asing tu sekarang selamat Hari Malaysia, betapa bangganya orang luar memuji Malaysia. Nampak dah kat situ. Kalau banding nak pergi demo semata-mata nak undur yang tak ada agenda, yang benda tu dah dibahas di parlimen, akan dipanggil di dalam parlimen, dua peguam negara akan dipanggil, nak undur apa? Yang nak menghasut benda yang orang kata apa, yang tak ada faedah, tak ada agenda. Even kalau ikut kes DNA, pemimpin mereka pun lagi banyak kena kes DNA. Betul tak? Seperti Syahidan Kassim. Ada mereka bernyanyi pasal Syahidan Kassim? Tak ada. Daripada segi situ kita lihatlah. Alhamdulillah kerajaan ini bagi orang kata apa demokrasi ini terbuka. Mereka nak demo tu silakan. Bagi laluan, polis jaga keselamatan apa semua dengan baik. Tiada langsung diskriminasi pada orang yang nak berhimpun tu, tapi merugikan. Tengok, merugikan peniaga, kena tutup jalan, bagi menang sikit lagi weh, bagi menang weh. Bagi yang ni kalah, hangpa tak mau tengok kan yang ni kalah feeling aku. Aduh, tak apa, kalah juga. Okey lah, weh, hamiut, kau hamiut kat aku. Sekejap, aku tu kalau kasih sekejap sebab jiran ni pergi dia mesej rumput pula, tak tahu. Jiran ke rumah aku yang mesej rumput pun aku tak tahu. Okay, sekejap. Panas dah pula. Sekejap, nak kena kutas sekejap. Sekejap. Okay, daripada segi hari ni, perhimpunan hari ni dia merugikan ekonomi rakyat Malaysia. Sebahagian besar jalan kena tutup sebab kita pihak berkuasa nak memastikan perhimpunan mereka berjalan lancar. Tak mahu orang kata apa menuduh, kata kita dulu boleh buat, kerajaan hari ni tak boleh buat. Tak payah remeh lah, apa jangan remeh lah. Aku tak boleh menang hari ni. Dia punya follower ramai, aku tak boleh menang. Tak payah duduk remeh lah. 80 lebih je. Okey, macam inilah. Hari ni, waalaikumsalam. Hari ni, hari Malaysia.
Dan masa Indonesia pada tahun 1963, kita tahu satu perjanjian yang dimeterai dengan Sabah dan Sarawak untuk menarik mereka ni bekerjasama dan berada di bawah satu negara, di bawah satu payung, iaitu Malaysia lah. Dan mengenai MA 63 ni, bayangkan PM1 yang berjanji yang telah memeterai MA 63, dan kita dapat lihat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semuanya mungkin janji. Dan aku pernah dengar lah pada satu ketika pada 2020 mereka mahu lihat semula perjanjian MA 63 ni. Tapi kuasa Allah Ta'ala, kita lihat bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia tunaikan janji tersebut. Di mana pula masalahnya PM10 ni? Kalau korang kata PM10 membelakangkan Sabah dan Sarawak, ini adalah cakap-cakap orang yang cakap-cakap orang yang tak ada substance, orang cakap-cakap kosong. Dan ada himpunan Selamatkan Malaysia, kalau kita dapat lihat hari ini. Selamatkan dari siapa? Anjuran siapa yang selamatkan Malaysia ni? Anjuran kerajaan yang dapat yang memberi solusi kepada vaksin COVID-19 tu. Kerajaan tidak memberikan kerajaan tidak akan berikan perarakan yang bersifat hasutan. Tapi hari ini aku tak nampak satu perkataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan berkenaan dengan perarakan ini. Aku tak nampak pun. Tak ada boleh kata, kenapa nak hasut rakyat Malaysia? Tak ada. Sebab itu hak pembangkang untuk mereka ni menyuarakan. Tak ada masalah. Tapi hari itu masa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, kita dapat lihat banyaklah tunjuk perasaan seperti harta doktor kontrak. Kan? Harta doktor kontrak, bendera putih, kerajaan gagal, anak-anak muda turun ke jalanan yang memakai baju hitam, yang bawa hashtag kerajaan gagal, dan kita kibarkan bendera hitam masing-masing di rumah masing-masing dan sebagainya, kan? Dan inilah masa tu pengarah kesihatan era tu akhirnya sekarang mengaku bahawa vaksin bahaya kepada umat manusia. Korang tahu tak? Pengarah kesihatan masa tu. Kerajaan siapa? Kerajaan Abah Kau. Selamatkan Malaysia jika kerajaan Abah Kau yang memerintah. Selamatkan Malaysia daripada golongan yang mainkan sentimen bangsa dan agama ini untuk kelebihan politik mereka. Sebab aku nampak kan, aku ni dos 1, dos 2 aku okey lagi tau. Dos 3 aku tak tahu sebab apa. Aku senang sakit, aku cepat letih, aku jadi malas. Aku tak boleh buat kerja banyak lah. Aku tak boleh buat kerja banyak. Sekejap-kejap aku macam buat kerja cepat letih. Aku nak kena tidur dan sebagainya lah. Vaksin 1, vaksin 2 tahan lagi tau. Aku tak ada, orang lain demam dan sebagainya. Aku tak, apa sah ni? Come on. Takkan aku dan hari tu aku tengok Haji Adi lah, dia sindir Anwar ni bekas banduan, dan rupa-rupanya Haji Hadi pun teringin juga. Dia kata dia akan pilih penjara jika dihukum bersalah kelak lah, dan duit denda akan diberi kepada pasti. MPR pula uji ucapan Haji Adi di parlimen. Dia kata sanggup ke penjara kerana kes pertikai kuasa perlembagaan pengampunan. Lembaga pengampunan. Jadi banyak kali ucapan dan tulisan Haji Adi ni menyindir PMX lah. Tak apa, 2 minit lagi. Dia boleh kalah masa Tangkona tu, dia akan potong Tangkona. Apa Tangkona apa bagi Yani kalah? Tangkona bagi dia kalah. Kalau tak, aku marah. Masalah dia dekat rumah aku Yani, orang marah lah. Dia pun tak marah aku. Awak? Aku pun jadi pelik. Aku tak tahu semua pakai marohan dekat rumah aku. Tu kata rumah aku, aku ternak walau banyak. Walau lah masuk rumah tu. Sosial. Nak masuk kat rumah aku dia tak berani kok. Tu masalah dia. Tak apalah.
Okay. Jadi aku kan dengar Haji Adi bercakap macam tu, aku macam tiada hinanya status banduan itu. Bila seorang itu seorang pejuang. Dan ramai mana di dunia ini seorang banduan telah menjadi Perdana Menteri. Di seluruh dunia ni lebih daripada 10 orang banduan telah menjadi Perdana Menteri kerana mereka ni pemimpin dan pejuang rakyat. Dan hairan saya, pejuang hebat seperti Datuk Sri Anwar Ibrahim menentang kerajaan zalim, lantang berpidato, dianggap oleh walau-walau ni, dulu mereka mempertahankan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebab dia punya presiden pertahankan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tapi hari ini kita nampak itu berbalik, sebab diorang ni akan berkawan siapa saja yang diorang rasa bawa advantage pada diorang lah. Jadi siapa saja yang kepala daripada dana kepada mereka, mereka akan ikut lah. Tak kira lah tokek judi ke apa ke kan. Tokek judi pun tokek judi lah, dana judi pun dana judi lah, rembat sajalah. Asalkan boleh hidup kan. Jadi Anwar Ibrahim ditarbiah 20 bulan dalam penjara, dalam penjara ISA Kamunting kerana berjuang isu rakyat seawal umur 27 tahun. Total 10 tahun PMS dalam penjara yang diisi dan membaca dan dia beribadah. Dari situ sendiri aku rasa dia lebih alim lagi daripada yang bernama Tok Guru tu. Begitulah keadaannya. Kan? Jadi Nabi Yusuf, empat imam mazhab, Ibnu Tamiyah, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Hamka, Erdogan, Al-Qardawi, Syekh Qutb, Hasan Hudhaibi, apa lagi? Beberapa nama lah yang aku petik ni, mereka semua pernah jadi banduan. Apakah kau nak mengatakan empat imam mazhab tu hina sebab dia pernah menjadi banduan? Adakah begitu? Empat imam mazhab tu? Dengan Nabi Yusuf sekali pernah jadi banduan juga. Kau tengok pendakwaan terhadap mereka tu apa? Imam Nawawi sendiri, Imam Bukhari sendiri, Hamka, Buya Hamka sendiri pernah masuk penjara. Erdogan. Adakah mereka tu hina? Adakah mereka hina? Aku nak tanya. Betul. Cuba walau-walau bagi satu kita tu lah macam ni, walaupun tak boleh naik lah. Tak boleh bergaduh lah. Tak apa, jom. Kita aku nak suruh Anne ni sebab rumah aku semua maki lah. Mereka kata nak masuk rumah tak boleh. Alah, alasan je tu sebab takut. Okay, cun. Aku pick up rumah. Okay.